Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya berada di Vital Putrajaya. Di belakang sini adalah Masjid Putrajaya. Itu merupakan masjid utara negara buat negara kita ini. Jadi hari ini saya ada buat sedikit kerja. Ya, biasalah kan, kerja-kerja orang kampung ni, kerja hantar-hantar barang lah kan. Jadi saya ada tu pagi satu dapat order sebuah ambil barang daripada sebuah restoran. Restoran ni pun restoran ala-ala mamak lah kan, tapi dia memang orang Islam ya. Tu dia hantar ke tempat customer lah. Saya sebaik customer tu Cina lah kan. Jadi sementara nak tunggu barang-barang tu siap, saya tengok kedai tu keluar masuk ramainya orang Melayu kita. Ramainya orang Melayu kita keluar masuk. Saya dalam hati saya, Allah Rabbi, ramai juga sebenarnya orang-orang kita tak puasa ke. Kebanyakan yang kerja berada di sekitar tu, mereka ni antaranya kerja pomen, ada yang kerja ketuk-ketuk kereta. Yang bukan kawasan glamour itu lebih kepada kawasan banyak bengkel-bengkel kereta lah. Jadi dengan dekat kaunter depan pun ramai Melayu beratur beli makanan pada pukul 11 pagi, pukul 12 tengah hari. Di belakang kedai juga terdapat kereta-kereta bersusun-susun di situ untuk membeli makanan di kedai restoran mamak tersebut. Dan kedai ni kalau orang sekitar Subang, PJ ni, dia orang kenal kot, kedai nasi ganja dah panggil kan. Sedih bila kita tengok, sedihnya satunya yang beratur tu semua orang-orang Melayu kita. Yang di belakang kedai yang beratur kereta pun masih lagi orang kita. Banyak kejadian seperti ini juga berlaku di tempat lain juga sebenarnya, baik di Ipoh, nasi ganja Ipoh, dan jugalah satu Malaysia yang tak pun puasa tu ramai sebenarnya kan. Cuma dalam hati ni fikir, masa dia orang beli nasi tu, dia orang dah tak ada masa malu kan. Yalah, aku pun beratur kat situ sebab aku terpaksa ambil order kerja hantar-hantar barang ni kan. Jadi bila dah nampak ramainya orang-orang kita beratur tu tidak berpuasa, sedih tu datang lah kan. Aduh, bukan salah mereka, salah aku je lah kan. Sebenarnya apa yang aku boleh mampu buat, nak tegur pun aku tak berani kan. Allah Rabbi. Itulah macam mana nak kita nak sembang buat perjuangan. Kalau buat puasa pun ramai tak mampu lakukan, macam mana nak sembang berperang fisabilillah. Jika buat berpuasa pun kita tak lepas tahap tu, tak lepas tahap tu. Jadi macam mana kita nak ajak anak kita berjuang atas nama agama. Kalau buat puasa pun, buat puasa pun, yalah, mungkin saya tak duduk pada atau aku tak duduk pada kursus mereka, tapi aku boleh faham lah, budak-budak ni memang dah plan besoknya tak puasa. Dia bukan je plan nak puasa, dia dah memang really plan sebulan bulan Ramadan ni, memang dia dah plan tak puasa. Jadi maksudnya bukan mereka kata tak larat ke apa kan, itu semua alasan. Sebab apa, dalam otak mereka dah plan dah tak puasa, tak puasa, tak puasa. So bila tak puasa, badan pun akan berfungsi ataupun bergerak mengikut cara orang tak puasa lah kan. Jadi bila melihat kawan-kawan kita yang tak puasa tu, macam mana kita nak ajak mereka untuk berperang, untuk menegakkan ketuanan Islam ini ataupun ketuanan bangsa kita. Kalau Allah uji dengan tak makan selama 12 jam pun, ramai yang gagal. Macam mana Allah nak uji dengan bertarung nyawa pula kan, berperang kan. Kuasa kita yang mana tu kita cabut dulu rasanya kan. Sebab apa, ujian makanan pun kita tak lepas, macam mana nak ujian nyawa lah kan. Jadi kita tengok bila kita tengok kedai-kedai tu, kedai mamak tu pun satu hal juga kan. Buka pukul 10 pagi, pukul 9 pagi. Yang datang tu pukul 9-10 pagi datang tu, bukan datang nak simpan untuk berbuka sebenarnya. Kita pun mamak tu sendiri pun dah faham apa maksudnya dia orang beli kursus. Dia orang tu tak puasa lah kan. Dan mamak tu buat bodoh je pun. Masa dekat sini, kedai mamak tu je bersubahat
dalam memberi dorongan untuk mereka untuk tidak berpuasa. Kalau dah buka pagi-pagi kedai mamak tu pun, aku rasa yang non-Muslim tu dalam 1-2% je. Kalau kau tutup pun pagi tu pun 1-2% je yang makan kedai kau. Kalau kau buka petang tu pun, smash better pukul 4 petang kan. Kalau kau nak makan tu pun alang-alang dah kan. Tu buka puasa kan. Ini kau buka pukul 9-10 pagi, kau mengharapkan siapa lagi customer kau? Itulah aku, satu je aku doakan sebagai kedai-kedai mamak ni yang mengaku Islam ni, tukar kedai tu, semoga hancurlah kedai kalian dan semoga sialah kekayaan kalian dapat daripada makanan tersebut, dan kalian takkan kaya dengan menjadi sebuah restoran yang membekal makanan kepada orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau kita tengok kedai mamak yang biasa-biasa, kita tengok yang ramai Cina, India tu semua tu, itu satu hal yang lain. Tapi kedai yang lagi glamoury ni, aku fikir 1-2% saja yang bukan Islam. Yang lain tu most of them is Muslim customer dia. Jadi kalau customer itu ponteng puasa disebabkan kau sampai makan pada mereka, aku doakan semoga Allah jatuhkan malapetaka pada kedai kau. Dan kedai itu adalah kedai makan di Glamery yang nama dia Raihan Nasi Kandar. Moga tuan punya Raihan, kedai Nasi Kandar Raihan ni dapat tengok video ini, dapat memahami kenapa kedai anda ni bukan satu kedai yang patut kita pergi untuk kita sokong. Selepas ini jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.